Gua ini orangnya humoris. Saking humorisnya gua, kalau gua meninggal, gua enggak mau di acara pemakaman gua ada tabur bunga. Gua mau ada lempar bunga. Biar kayak di pernikahan. Tapi nanti yang dapat bunganya yang selanjutnya meninggal. Karena gue humoris, otomatis bokap gue juga humoris ya. Dia dokter. Dan dokter dan humoris ini sesuatu yang gak bisa lo gabungin. Karena lo gak akan pernah mau ketemu sama dokter yang humoris. Contoh, misalnya dokter yang humoris. Selamat malam, Bapak Coki. Betul dok, selamat Bapak Coki. Operasi istri Bapak berhasil. Serius dok, ya enggak lah saya bercanda. Di lingkungan gue itu kalau bikin lomba, mereka bikin yang sangat lebay sekali. Kalau ada lomba nangkap belut di tempat kita, biar lebih memacu adrenalin, belutnya belut listrik. Ini kalau lomba aneh banget. Jadi ada 3 orang yang ikut. Yang satu nangkap belut, yang kedua nangkap belut, yang ketiga diem di pojok. Pas gue lihat dia ngecas HP. Ada lagi kita bikin lomba. Kita bikin lomba balap karung. Kita bikin lomba balap karung, tapi katanya kurang memacu adrenalin. Jadi kita bikin lomba balap karung sambil dikejar macan. Tapi biar adil, macannya juga pakai karung. Nggak, tapi gini, sekarang gue mau ngomong yang serius ya. Di sini pasti banyak yang rokok ya. Menurut penelitian, satu batang rokok itu ngurangin nyawa lo 12 menit. Satu batang rokok ngurangin nyawa lo 12 menit. Sekarang masalahnya adalah, kalau fakta ini benar, siapa yang paling kasihan? Malaikat pencabut nyawa. Karena jadwalnya gak ada yang tetap. Ini gue yakin malaikat nih kalau punya buka catatan pasti banyak tipekannya. Banyak tipekan. Misalnya contoh, misalnya gue malaikat pencabut nyawa ya. Oke, saatnya mencabut nyawa. Pas dibuka, aduh sialan bentrok lagi gue hari ini. Mana nanti malam gue harus Karang Taruna gitu. Nama gue Coki, terima kasih. Radit. Iya, sudut pandangnya unik, gue suka. Lo mempergunakan kemampuan acting lebay lo itu menurut gue dengan takaran yang pas. Beberapa orang kalau menggunakan premis yang sangat-sangat imajinatif kayak lo, kita gak bisa percaya. Dan kalau kita gak bisa percaya, jadinya gak lucu. Tapi gue bisa percaya kalau di komplek lo beneran ada belut listrik ketika 17-an. Gue bisa percaya, sebelumnya apa beat lo? Lempar. Iya, lempar bunga. Gue bisa percaya lo akan melakukan itu. Gue bisa percaya. Itu karena lo, kemampuan acting lo masukkan ke dalam beat-beat tadi. Nah, itu modal yang sangat penting kalau buat gue. Sehingga lo bisa, jadi dimensi komedi lo akan jadi bisa bermain dengan imajinasi yang lain. Dari situ aja, dari nilai plus itu aja, kalau gue sih suka. Gitu. Dan rapi, tulisannya rapi, penulisannya rapi. Gimana, Om? Buat gue hanya satu aja. Sense lo ketika ada yang ketawa, lo coba tahan dulu sebentar supaya nggak mubazir kata-kata berikutnya. Karena bisa saja lo kehilangan setup-nya yang di pertama hanya karena lo nggak mau nungguin orang ketawa. Gue cuma itu doang lo buat gue. Jadi belum. Ya. Belum buat gue, belum. Ya, belum. Aku juga belum sih. Belum. Belum tahun depan.